Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Ganggar Tukang Asal-Asalan. Kali ini saya akan membuat daun jendela atau bingke dengan menggunakan balok. Ini balok biasanya dibuat kusen. Kita akan bikin jendela dengan menggunakan balok ukuran 6x15. Sebelum tonton videonya, kita tinggalkan like terlebih dahulu, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol notifikasinya. Untuk cara yang pertama, kita luruskan terlebih dahulu bagian sisi yang bagian 6 cm. Setelah itu kita belah menjadi dua bagian, karena ini 6x15 kita bikin 7,5 atau 7,3 mm. Kita belah seperti ini lur, jadi dua bagian. Setelah kita belah, kita haluskan bagian yang 7 cm-nya, yang 7,5 mm. Kita luruskan terlebih dahulu. Setelah lurus, kita belah lagi menjadi dua bagian, karena ini tebal 6 cm, kita belah menjadi 2,3 cm atau 2,8 nanti, jadi persisnya 2,8. Kita belah seperti ini lor. Setelah habis dibelah, kita haluskan lagi. Kita proses pengukuran seperti ini lor. Kita harus diaduk. Dan kita kasih tanda supaya nggak ketukar nantinya. Proses pengukuran kita ambil 7,5 mm, lalu 1 cm, dan yang di atas 1,5 cm, dan kita ukur panjangnya sesuai kebutuhan jendela yang kita butuhkan. Lalu kita ukur lagi 7,5, karena ini lebar kayunya 7,5, kita bikin 7,5, dan kita ukur lebarnya dalam dua bagian ini. Nanti kita buat ukur ram atas bawahnya, lebar jendelanya. Setelah selesai pengukuran, kita persintek menggunakan mesin sirkel kemiringan 45 derajat. Seperti ini lor. Nanti nggak rusak profilannya. Menggunakan mesin bobok Oscar yang karena kualitas terbaik di langit.
Untuk pembuatan kurus, harus jangan terlalu kendor dan jangan terlalu seret. Kalau terlalu longgar nanti hasilnya jendela cepat berubah celup. Kalau terlalu seret nanti pecah jendela. Jadi harus yang sedang-sedang saja. Proses pengemasan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.